Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian nih gimana sih caranya membuat WhatsApp kita terlihat offline padahal lagi online. Nah, ini tuh caranya gampang banget. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, tonton video aku ini sampai habis ya. Nah, jadi di sini untuk pertama-tama aku bakal coba contohin dulu ke kalian ya. Nah, di sini aku bakal coba masuk ke WhatsApp aku. Lalu seperti yang kalian lihat di HP aku satunya itu, aku udah mulai online ya. Atau tanda online di WhatsApp aku itu terlihat seperti ini tuh ya. Nah, di sini untuk cara menghilangkannya itu gampang banget guys dan tanpa aplikasi tambahan. Jadi di sini untuk cara menghilangkannya tinggal kalian klik aja titik 3 yang ada di bagian pojok kanan atas. Setelah itu kalian bisa langsung aja klik yang setelan. Nah, di sini kalian pilih yang privasi. Lalu di sini kalian pilih yang terakhir dilihat dan online. Nah, di sini untuk pengaturannya kalian ubah jadi tidak ada ya. Terus yang bagian bawahnya juga kalian klik yang sama seperti status terakhir dilihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau settingannya udah seperti ini, kalian bisa langsung aja kembali. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya di HP aku satunya. Tuh, atau di WhatsApp aku satunya tanda online-nya sekarang udah nggak muncul. Padahal di sini WhatsApp aku itu lagi online, tapi tandanya itu tidak muncul seperti ini ya, seperti yang kayak awal tadi. Tuh. Jadi caranya itu gampang banget, kurang lebih seperti itu ya, guys. Kalian bisa langsung coba di HP kalian masing-masing. Selamat mencoba. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini. Dan sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye-bye.